Hai, kopi sarangan Komangawi. Kita bertemu kembali selepas sekian lama. Jadi, hari ini kita akan belajar cara mengira 1 hingga 100 dalam bahasa dusun. Jom kita mula. Yang pertama, 1 dalam bahasa dusun dikenali sebagai iso. Iso. 2, duo. Duo. 3, tolu. Tolu. 4, apat. Apat. 5, limo. Limo. 6, onom. Onom. 7, turu. Turu. 8, walu. Walu. 9, siam. Siam. 10, hopot. Hopot. Oke. Sudah kita selesai kira 1 hingga 10. Lepas ini kita tengok macam mana nak kira 10 hingga 20. 10 seperti yang kita telah tahu ialah hopot. 11, hopodom iso. Hopodom iso. 12, hopodom duo. 13, hopodom tolu. 14, hopodom apat. 15, hopodom limo. 16, hopodom onom. 17, hopodom turu. 18, hopodom walu. 19, hopodom siam. Dan last kali 20 dikenali sebagai duo no hopot. Duo no hopot. Senang kan? Dan sekarang kita tengok cara nak kira gandaan 10, 10 hingga 100 dalam bahasa dusun. 10, hopot. Hopot. 20, duo no hopot. Duo no hopot. 30, tolu no hopot. 40, apat no hopot. 50, limo no hopot. 60, onom no hopot. 70, turu no hopot. 80, walu no hopot. 90, siom no hopot. Dan yang last sekali, 100, dikenali sebagai hatus. Hatus. Senang kan kita semua belajar bahasa dusun begini? Jadi itu saja untuk buat kali ini. Kita bertemu kembali dalam satu lagi video yang akan datang. Dan sehingga itu, pastikan anda semua kekal dalam keadaan yang sehat. Jaga SOP dan pastikan semua telah divaksin ya. Consider.